Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak jamaah sholat Idul Fitri berkeliling di Jakarta International Stadium atau JIS Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka pun dipersilakan berkeliling melihat dari dekat stadion tersebut. Anies juga memperlihatkan rumput stadion yang telah berstandar FIFA. Anies menyerukan untuk berkeliling seusai jamaah selesai melaksanakan sholat. Mereka berkeliling ditemani oleh pemandu. Masyarakat juga berkesempatan untuk bisa melihat setiap sudut yang ada dari JIS, termasuk rumput stadion berstandar FIFA tersebut. Anies kembali memastikan pihaknya tidak akan memberikan batasan waktu kepada masyarakat untuk melihat stadion bertaraf internasional secara langsung. Diketahui bahwa JIS sendiri merupakan stadion kebanggaan. Tak hanya itu, stadion ini memiliki kapasitas hingga 82.000 penonton. Alhamdulillah wa syukur ala ni'milah, purna sudah pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan kami menyampaikan kepada para jamaah yang hendak melihat selangsung kemegahan Jakarta International Stadium, kami persilahkan. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian yang hendak melihat langsung kemegahan Jakarta International Stadium, untuk itu kami silakan. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!